Ada dua berita penting yang akan kita informasikan kepada pemirsa Kopi Viral pagi hari ini. Pertama, hari ini Provinsi DKI Jakarta merayakan hari ulang tahun yang ke-494. Selamat ulang tahun Jakartaku. Ya. The Mother of City. Oke, semoga menjadi kota yang lebih baik dan kota internasional dengan segudang penghargaan. Apalagi nih, Bi? Satu hal nih yang gue doain buat Jakarta. Apa tuh? Semoga Jakarta segera bisa lepas dari zona merah COVID-19. Amin. Amin, 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 amin. Caranya kita bareng-bareng tertib. Benar. Jangan yang ini tertib, yang ini gak tertib. Sama Sami Mawon. Iya, oke. Semoga semuanya sehat selalu. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan kita merayakan ulang tahun kota Jakarta. Baru saja kami juga mendapatkan berita duka cita. Ada seorang musisi kebanggaan Indonesia juga yang baru saja berpulang. Kami turut berbelasungkawa atas kepergian dari Steven and Kaligis dari Steve and Coconut Trees yang berpulang hari ini. Ya, kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan terutama juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Kita belum dapat konfirmasi lebih lanjut ya. Ya mungkin karena... Kalau misalkan orang mengingatkan kalau karyanya mereka itu yang Welcome to my paradise. Kangen dan sebelum. Apa lagi, Biki? Dikit dong, dikit. Ini kurang. Ini sebagai. Oke. Dikit dong. Welcome to my paradise. Semoga diberikan tempat yang terbaik dan keluarga dikuatkan. Itu udah lupa kan lagu-lagu itu. Lagu lama ya. Dan kalau kita kan, gua kan maksudnya kudeta, Steven itu kan pernah berjuang bersama-sama di indie label kita itu gitu loh. Jadi musik-musik memang dari bawah banget nih yang merangkap ya. Iya. Jadi teman-teman juga dari apa udah pada ini semua menyatakan berita duka. Cuma memang belum belum tahu kepastiannya seperti apa, kenapa dan dimana bagaimana. Akan dimakamkan. Gitu. Ada yang bisa dikontak enggak teman-teman? Nanti kita coba ya. Oke. Coba untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Ya, pasti kita berdoa lah ya. Supaya almarhum diterima di sisi Tuhan, diampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Oke, paling tidak pagi hari ini mudah-mudahan jika ada teman, kerabat, saudara, semuanya yang tidak tahu akhirnya menyaksikan Kopi Viral pagi hari ini, akhirnya jadi tahu dan bisa menghubungi orang terdekat. Betul sekali. Oke. Baik, yuk semangat teman-teman, kita hari ini masih diberikan kesempatan sama Tuhan, ya masih bisa bernafas, masih sehat, dikasih pekerjaan, kita semangat buat hari ini ya. Nah teman viral pastinya udah familiar banget dengan DJ Alike, DJ Alike, hey! Pagi hari ini, ini pun dia tuh familiar banget soal masalah happy birthday. Ucapan untuk mohon maaf, saya pikir dia emang naik turun, tangannya emang sekitar kira tadi tinggi banget ya. Jahat lo. Bukan maksudnya tadi enak banget mainnya gitu. Begitu nih. Tapi kalau misalkan di pas lagi keluar si Babang terkaget. Kalau di konser-konser acara festival main begitu, itu bahaya juga sih. Orang lagi mau joget. Ayo. Iya. Indra. Itu nge-DJ sambil ngasih ucapan selamat. Ya, maaf, Indra. Ya. Sapa dulu. Mohon maaf, Ali jam segini gak sekolah saya. Hei, bukan anak SD. Lagi libur. Lagi libur. Ali itu emang lucu banget dan lagi viral banget. Lo viral loh, Li.